thank mm -hmm. you kembali dalam kebaktian malam permintaan doa. Sebelum itu, kita sebelum kita mengikuti rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, mari kita undang Roh Kudus melalui berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi lagu pendahuluan. Lagu pendahuluan pertama kita akan bernyanyi dalam lagu Sion nomor 170 akan berkumpulkah kita. Lagu Sion nomor 170 akan akan berkumpulkah kita. Sio. lagu pendahuluan kedua kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 200 286 lagu Sion nomor 286 bila Yesus akan mengumpulkan Lagu pendahuluan yang kedua, lagu Sion nomor 286 Bila Yesus akan mengumpulkan. Lagu Sion 286 Bila Yesus akan mengumpulkan. Shalom, selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat di padapun saudara berada. Kami sangat senang saudara-saudara pada malam hari ini bergabung dengan kami dalam Mari Berdoa Ibadah Khusus Rabu Malam. Anda tidak berdoa sendirian. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita rindu untuk memuji Tuhan kita rindu untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan di atas segala tuhan dimanapun itu berada. Dan pada awal, daripada perbaktian malam ini, saya rindu membacakan satu kutipan yang terdapat di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman pada halaman 17. Demikian bunyinya. Dalam babak terakhir sejarah dunia, peperangan akan berkecamuk. Akan terjadi wabah bencana dan kelaparan. Air dari kedalaman akan melimpah ruah. Harta dan nyawa akan dimusnahkan oleh api dan banjir. Kita harus bersiap Memasuki istana yang telah disediakan Kristus bagi mereka yang mengasihinya, saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu pujian, kita akan mendengarkan kesaksian, kita juga akan menerima permohonan-permohonan doa dari saudara-saudara yang akan kami doakan di tempat ini, dan ada lagi yang luar biasanya di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Gerald Menurip dengan judul Sang Penabur. Siapakah penaburnya? Apakah yang ditabur? Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkannya sebentar. Pada saat ini juga, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan apabila saudara-saudara ingin menyampaikan permohonan doa saudara. Ingin agar kami mendoakan keluh kesah saudara atau ucapan syukur saudara. Saudara dapat mengirimkannya kepada kami melalui nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau melalui media sosial Hope Channel Indonesia, baik itu melalui YouTube atau melalui Facebook. Dan saudara-saudaraku, pada saat ini tentu kita. Sedang dipusingkan dengan peristiwa wabah yang luar biasa, semua kita mengalami atau terganggu dalam aktivitas kita. Ada beberapa rumah sakit Advent saat ini sedang sibuk menangani wabah ini juga. Di antaranya, rumah sakit Advent Medan, rumah sakit Advent Bandar Lampung, rumah sakit Advent Bandung, dan saudara-saudara, apabila saudara ingin berpartisipasi untuk membantu. Rumah sakit rumah sakit ini yang saat ini sedang menangani para pasien penyakit COVID-19. Saudara dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera juga di pesawat televisi Anda. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan segera membuka acara kita dengan menyanyikan lagu sebagai lagu pembukaan yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu. kita akan menyanyikan lagu buka kita lagu Sion nomor 327 Tabur Waktu Pagi lagu Sion 327 Tabur Waktu Pagi kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian, kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai ibadah kami malam ini. Kami mohon Pimpinan Tuhan, kebijaksanaan yang Engkau akan berikan kepada Pendeta Gerald Manurip, yang akan membawakan Firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya, melalui Firman yang akan disampaikan, kami akan memperoleh hikmat, memperoleh kehidupan yang lebih dekat kepadamu, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, hadirlah bersama kami, masuklah ke dalam hati kami, kami telah membuka hati kami untuk kehadiran Roh Suci. Terimalah permohonan doa kami kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kembali lagi, saudara-saudara sekalian, kita bergabung di dalam "Mari Berdoa", spesial ibadah Rabu malam. Anda tidak berdoa sendirian saat ini. Kita akan masuk kepada seks bagian kesaksian, sesi kesaksian yang bagaimana Tuhan memimpin hambanya, Tuhan memimpin anaknya di dalam mengatasi berbagai kondisi. Untuk itu, kita sangat senang apabila kita sudah terhubung dengan saudari Imas Tahalele. Saudari Imas Tahalele, kami percaya. Saudari memiliki kesaksian yang bisa disampaikan kepada kita semua. Kesaksian yang dapat menguatkan kita. Apakah saat ini kita sudah terhubung dengan Saudari Imas? Saya bisa terdengar. Oke, selamat malam Saudari Imas. Selamat malam. Puji Tuhan, kita sangat senang Saudari Imas dapat bergabung, dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kesaksian dari saudari Imas. Kalau boleh tahu, saudari Imas saat ini berada di daerah mana? Uh, saya di Surabaya lebih tepatnya. Di Surabaya. Baik. Ya. Kami di studio, permisa di, di rumah atau dimanapun mereka berada, siap mendengarkan kesaksian dari saudari Imas. Silakan disampaikan kesaksiannya. Baik. Uh... Saya sebelumnya terima kasih sekali pada malam hari ini telah diberikan kesempatan untuk dapat membagikan kesaksian. Nah, memang masa pandemi ini adalah masa yang sempat apa ya tidak terbayangkan sekali, apalagi milenial seperti saya yang bahwa tidak terbayang pada tahun 2020 ini kita kalau keluar harus pakai face shield, harus pakai masker, terus kemana-mana harus pakai hand sanitizer. Kayaknya nggak pernah terbayangkan gitu loh kita harus hidup seperti ini dan tapi puji Tuhan sekali walaupun dalam masa pandemi seperti ini ada berkat yang saya rasakan yang Tuhan telah berikan kepada saya terutama dalam hal mengenai pendidikan saya jadi pada masa pandemi ini akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya yang sampai sempat saya hampir DO pada waktu itu ya karena uh, udah melewati masa harusnya sudah lulus gitu. Jadi saya angkatan 2013. Lalu pada waktu itu saya pada sekitar tahun 2016 udah mulai udah mulai nih mengajukan judul-judul uh, apa proposal skripsi saya. Tapi sampai sekitar 30 judul itu saya berikan kepada dosen saya. Itu semuanya Gak diterima gitu dan itu merupakan hal yang aduh buat saya stres sekali. Dan belum lagi ketika saya menunggu dosen itu adalah hal yang juga lumayan ya. Kadang harus menunggu beliau sampai jam 9 malam gitu ya untuk bimbingan dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya sudah mulai meniti dan udah mulai ada titik terang, oke okay, saya mulai harus menyusun skripsi saya pada tahun 2017. Tepatnya sekitar bulan April, akhirnya uh, Mama saya mengalami sakit dan saya selama uh, satu bulan itu saya off dari kuliah saya. Saya akhirnya menunggu Mama saya di rumah sakit selama sebulan itu. Tapi dengan keputusan Tuhan ya yang yang terbaik yang Tuhan berikan uh, akhirnya Mama saya beristirahat uh, sekitar bulan Juli. Dan pada waktu itu adalah hal yang menurut saya sangat hancur sekali, ya, ketika saya sudah mulai uh, merasa bahwa saya uh, udah mulai down, ketika saya udah stres dengan skripsi saya. Tapi pada akhirnya, kenapa Tuhan uh, harus mengambil orang tua yang sangat saya sayangi, bahkan sampai mungkin orang-orang uh, gereja pun mengatakan sering banget mengatakan bahwa di mana ada mama saya di situ saya ada karena saya tidak pernah pisah dari mama saya. Tapi puji Tuhan uh, pada tahun 2000 uh, bukan puji uh, pada tahun 2018 saya di uh, disitulah mulai mengalami kadang ya karena down itu saya sempat bertanya kepada Tuhan kenapa harus mama saya yang diambil gitu loh kenapa Tuhan tidak memberikan mujizatnya mana mujizat Tuhan saya sempat marah seperti itu kepada Tuhan. Tapi entah kenapa, malah Tuhan menarik saya untuk masuk ikut pelayanan di PAGS, yaitu PA Gabungan Surabaya. Dan di situ mulailah saya mengikuti pelayanan yang awalnya saya sempat saya sempat merasa bahwa ah ngapain sih ikut pelayanan ah ngapain sih doa toh semuanya juga nggak berjalan ya skripsi saya nggak bisa selesai orang apa mama saya juga diambil oleh Tuhan. Tapi entah kenapa hati saya pun tetap mau ikut untuk mengikuti pelayanan ini gitu loh. Jadi teman-teman di gereja mengajak, "Yuk ikut pelayanan yuk." gitu. Saya selalu mikir, "Ah, tapi kenapa?" heran saya ketika saya sudah padahal saya ini marah pada Tuhan. Tapi kenapa ketika teman saya mengajak, "Yuk pelayanan." gitu. Terus akhirnya saya tergerak hati untuk ikut pelayanan. Nah, dari situlah saya mulai disibukkan dengan kegiatan pelayanan. Lalu mulailah di situ saya merasa bahwa oh, iya ya. Kayaknya hal yang saya beri apa hal yang sikap yang saya berikan pada Tuhan ini adalah sikap yang salah. Dan dari situ saya mulailah di sini mulai kembali seperti ya berdoa, seperti ya Tuhan, tolong saya dalam penyelesaian uh, pendidikan saya. Dan Enggak tahu kenapa juga pada tahun 2019 entah ini apa juga saya juga tidak mengerti, saya kemudian diangkat menjadi ketua dari pemuda Aten Gabungan Surabaya. Padahal saya mikir gini, wow, saya ini di pelayanan masih baru. Tapi kenapa Tuhan mempercayakan hal yang begitu besar? Karena menurut saya menjadi seorang ketua itu bukan jabatan yang mungkin orang mikir hah cuman jabatan gitu aja. Tapi itu menurut saya sangat besar. Bagaimana kita harus uh, memikirkan bagaimana jalannya pemuda yang ada di Surabaya ini gitu. Pada akhirnya sekitar tahun 2020 ini masuklah kita di masa pandemi seperti ini. Dan disinilah uh, ketika itu saya mulailah sibuk karena saya bekerja di bidang kesehatan di pemerintah. Jadi yang mengurusi COVID. Nah di sini mulai lagi nih cobaan buat saya ketika saya sudah mulai uh, di titik, titik akhir saya sudah mau mulai sidang untuk skripsi saya tapi terhenti lagi nih karena pandemi seperti ini dan dosen juga sudah mulai susah dihubungin juga lalu uh, saya juga sibuk dengan pekerjaan saya turun lapangan lah swab dan lain sebagainya jadinya saya sempat bingung dan bilang kepada Tuhan ya Tuhan ini cobaan apa lagi yang yang saya harus hadapi gitu tapi pada akhirnya ketika saya berdoa seperti itu seperti ada yang ngomong ke saya gitu tenang tahun ini bakal selesai gitu tiba-tiba kayak ada yang ngomong gitu ke saya jadinya saya mikir oh ya Tuhan apa memang benar ini jawabanmu gitu dan ternyata eh, pada waktu sekitar dua bulan yang lalu saya datang ke kampus saya memberanikan diri nih padahal di situ itu Ditulis bahwa peraturannya mahasiswa tidak boleh masuk ke area kampus. Jadi hanya para staff aja yang boleh masuk. Nah di situ tuh saya memberanikan diri dan saya berdoa. Ya Tuhan saya harus kemana nih? Saya mau menyelesaikan skripsi saya. Saya mau mencari dosen saya kembali. Karena kebetulan dosen saya ini orangnya sudah tua ya. Jadi untuk komunikasi dengan beliau cukup susah dan untuk internet juga. Beliau tidak begitu paham seperti itu. Lalu pada akhirnya uh, entah kenapa mungkin Tuhan juga sudah menonton. Ini adalah salah satu mujizat dari Tuhan. Saya masuk di pintu gerbang itu tanpa satpam itu enggak ada yang tahu atau menghalangi saya. Tapi saya tiba-tiba bisa masuk ke dalam sampai di fakultas saya. Dan sampai semua orang yang karyawan itu terkaget-kaget. Kayak, loh kok kamu bisa masuk sih? padahal kan di sini mahasiswa nggak boleh masuk. Udah-udah cepetan. Kira-kira kamu ada perlu apa nih gitu? Dari para staff apa karyawan dari fakultas itu nanya. Iya saya butuh untuk ketemu dosen untuk menyelesaikan skripsi saya ini gimana gitu. Oh iya uh, bulan depan ini bakal ada sidang. Kamu segera daftar deh. Kamu kan udah di akhir ya gitu. Wah di situ tuh saya. Oh iya ya. Berarti bulan depan, iya, dan tinggal dua minggu lagi kamu harus mengajukan. Wah, di situ mulai saya kayak stres ya Tuhan dua minggu lagi nih harus saya harus menyelesaikan skrip saya ini gitu lalu di saya saya dikasih nomor dari dosennya yang aktif kemudian nomor apa alamat rumahnya dan akhirnya saya datengin dosennya dan puji Tuhan lancar gitu sampai akhirnya pada bulan kemarin akhirnya saya bisa mengikuti sidang online Puji Tuhan sekali. Saya bisa menyelesaikan sidang saya, dan di sini adalah, menurut saya, adalah tuntunan dari Tuhan, karena sangat juga susah sekali, ya, untuk apa namanya, untuk memberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Karena tantangannya adalah karena saya harus turun untuk swab dan rapid test, karena kan di Surabaya lagi gencar-gencarnya ini untuk hal ini. Tapi seminggu sebelum saya sidang, uh, entah kenapa ya bukannya saya seperti ini, bos saya tiba-tiba beliau izin untuk, untuk tidak datang ke kantor selama seminggu. Gitu. Padahal beliau adalah orang yang menurut saya sangat uh, sempat melarang saya untuk keluar-keluar, gitu. Jangan keluar, kamu harus stay di sini. Kalau uh, mungkin wali kota butuh apa, kamu harus stay gitu. Karena harus ada, kamu harus dipercaya untuk turun rapid dan lain sebagainya. Lalu Oke okay lah saya gini, ya Tuhan, saya seminggu lagi udah mau sidang nih, tapi kalau orang ini tetap, tetap, ada ini kadang saya mikir gimana ya cara saya ngomong, karena beliau sangat tidak peduli, walaupun kamu kerja apa pendidikanmu harus gimana ya, beliau tidak sangat tidak peduli gitu. Tapi puji Tuhan uh, seminggu itu beliau bilang uh, saya seminggu ini nggak di kantor ya, gitu. Kalau kalian semua yang handle gitu, dan puji Tuhannya saya punya teman-teman juga di kantor yang baik-baik dan akhirnya mereka bilang yaudah kamu urus aja jadi saya selama seminggu itu saya uh, mengurusin skripsi saya sampai akhirnya saya selesai dan sidang dan itu sangat menurut saya sampai sekarang sungguh apa ya luar biasa sekali ya yang Tuhan berikan kepada saya akhirnya di dalam kesesakan saya sudah merasakan sesak sekali dan mulai putus asa kayak ya Tuhan ini kenapa nggak selesai gitu tapi akhirnya, pada tahun ini beneran selesai dan puji Tuhan sekali. Dan itu adalah kesaksian saya mengenai pendidikan saya. Namun, ada satu lagi nih yang mengenai uh, pelayanan saya, tentunya di PA Gabungan Surabaya ini, PAGS. Ya, uh, sebelumnya saya jelaskan bahwa PAGS ini bukan hanya Surabaya sih, ada Gresik dan Sidoarjo juga yang termasuk dan tergabung dalam PA ini. Jadi, ketika itu... Uh, Pandemi ini mulailah, saya merasa kayak, kayak, "Aduh, gimana nih, pemuda ini kayak nggak ada sesuatu atau acara bosan gitu kan?" Dan saya pikir cuman hal satu dua bulan bakal selesai nih, Pak. Pandemi tapi rupanya sampai udah mendekati akhir tahun ini, pandemi ini tetap berjalan gitu, tetap ada sampai saya mikir, "Wow, ini berarti nggak akan ada akhirnya, padahal..." saya sudah mengatur beberapa kegiatan terutama dengan beberapa staf yaitu ada homecoming yaitu kemah juga untuk khusus dari pemuda terus ada juga The Global Youth Day pada bulan Maret dan waktu itu bulan Maret pas sekali Surabaya sudah diberlakukan PSBB. Jadi kami semua membatalkan padahal semua bahan barang-barang untuk sumbangan dan lain sebagainya sudah terkumpul gitu. Dan di sini uh, saya mikirkan aduh gimana ini ya? Oke, okay, kita berhenti aja dulu Tapi kemudian setelah kita ngobrol dan diskusi ini sama direktur pemuda kami di Konvensi Center kawasan timur akhirnya kami pikir, "Oke, okay, kita bikin PA online yuk." gitu. Oh iya ya, baik kita buat. Akhirnya pada bulan Agustus mulailah kita buat uh, PA online. Pertama ngerasanya sih kayak bosen ya gitu kan kan apa ya kesum itu kebanyakan kalau pada umumnya kalau orang ini cuman ngesum di nggak on kamera terus di mute akhirnya ya sudah nggak ada interaksi gitu kita bingung ini gimana ya caranya membuat interaksi seperti ini dan puji tuhan akhirnya mulailah dari situ berkembang ada beberapa staff kami yang kenal dengan beberapa PA di daerah lain disitulah mereka mulai uh, Meng mengomong saya bahwa ah kita undang daerah ini yuk kita undang daerah ini gitu banyak sekali udah mulai dari awalnya itu dari Palembang kita juga undang dari Palembang terus sampai akhirnya masuklah di PA yang disebut Sabang sampai Merauke karena waktu itu gabungannya itu mulai dari Surabaya sampai ke Sorong jadi waktu itu ada gabungan sampai di Sorong dan salah satunya ada yang juga PA dari Aceh juga seperti itu dan puji Tuhannya ini adalah salah satu yang salah satu hikmah yang saya uh, menurut saya dari pandemi ini adalah bagaimana kita akhirnya bisa terhubung dengan para pemuda dari daerah lain di luar sana. Padahal mungkin sebelumnya kita tidak akan terbayangkan untuk bisa uh, berkomunikasi dengan yang ada di sorong. Mungkin sebelumnya kita tidak bisa dengan yang lain daerah-daerah lain tapi Puji Tuhan dengan dengan adanya teknologi juga kita bisa tetap terhubung seperti itu dan terakhir kemarin kami PA Puji Tuhan akhirnya melaksanakan Global UD walaupun hanya perwakilan aja kami hanya melayani memberikan sumbangan si lebih tepatnya ke dua tempat yaitu salah satunya ada di panti asuhan dan satunya itu adalah taman belajar di bawah Tol di Surabaya. Nah ini ada salah satu hal juga yang sangat luar biasa sekali bagi Tuhan. Ketika saya melayani, disinilah iman saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ada loh yang lebih apa, yang lebih istilahnya lebih susah gitu. Karena saya mikirkan, aduh kayaknya hidup ini udah bingung, udah susah. Tapi rupanya dengan melihat Perjuangan dari teman-teman yang ada di taman belajar itulah yang membuat saya tergugah untuk oke okay, anak muda itu masa pandemi seperti ini harus bisa tetap berjalan harus bisa tetap uh, ya. membagikan kasih Kristus kepada yang lain baik, mungkin sudari, sudari mas kami, yang bisa saya saksikan kami sangat senang dengan kesaksian yang anda sampaikan bagaimana situasi saat ini semua sudah berjalan baik. Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, hanya satu tempat kita untuk berlari kepada Tuhan. Bawalah setiap beban kita kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Saudari Imas Tahalele pada malam hari ini. Dan kita sangat terberkati dengan kesaksian Saudari Imas. Kami percaya Tuhan akan menyertai Saudari dalam setiap kegiatan Saudari. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini tentu kita kembali lagi tergabung bagi saudara-saudara yang baru saja bergabung dengan kami. Bersama kita pada malam hari ini kita berada dalam acara Mari Berdoa spesial ibadah Rabu malam Anda tidak berdoa sendirian. Dan pada saat ini apabila saudara ingin mengirimkan permohonan-permohonan doa saudara, ingin agar tim dari Hope Channel Indonesia mendoakan permohonan saudara, silakan mengirimkannya melalui nomor telepon yang tertera di pesawat televisi Anda atau melalui sosial media, YouTube atau Facebook, dan untuk itu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini ada tim doa Hope Channel Indonesia yang sudah siap untuk mendoakan setiap permohonan yang masuk. Mungkin ada beberapa yang saya akan bacakan, sebagian mungkin tidak bisa kami bacakan dari studio, tapi percayalah bahwa tidak ada satu permohonan doa pun yang akan terlewatkan oleh tim doa kami. Mereka saat ini sedang berdoa untuk setiap permohonan saudara. Di antaranya adalah Pendeta Arbeni Sagala. Kemudian Pendeta Yantonius Noti dan Ibu Lis Kumat. Mereka sedang berdoa untuk setiap permohonan saudara. Oleh sebab itu jangan segan-segan kirimkanlah permohonan doa saudara dan ada beberapa permohonan doa yang telah masuk kepada kami di studio untuk saya bacakan. Mohon maaf apabila kami tidak bisa membacakan semuanya. Dari Bapak E Tupol, Rasan, usia 79 tahun. Gangguan paru dan terganggu nafsu makan bersama dengan Nyonya Dewi, usia 67 tahun karena stroke, tidak bisa bicara dan tidak bisa jalan. Kita akan doakan dan juga Ibu Sri dari Jawa Tengah. Saya mohon untuk didoakan anak saya yang bernama Rizka supaya memiliki hati yang lemah lembut dan penuh kasih. Kita akan doakan Ibu dari Ibu Marice Lucy dari Kupang. Selamat malam sahabat doa, tolong doakan lagi kami dalam keadaan sakit. Permohonan doa berlanjut. Dari Drink House Tambunan, mohon dibawa dalam doa istri saya, yaitu RD Siregar, sudah dua tahun sakit stroke dan sudah keluar masuk rumah sakit dan sudah diminyaki oleh Pak Pendeta. Atas doanya, terima kasih. Saya yakin tim doa kita tetap akan mendoakan, namun nanti sebentar kita akan memohon agar ada ayat yang dapat dibacakan oleh pendeta GF Sinaga, pendeta GFC Naga akan tersambung dengan kita untuk memberikan ayat yang bisa menguatkan iman kita. Bisa menguatkan keyakinan kita untuk dapat datang kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ini ada permohonan doa juga tolong dari tim Hope Channel, pendeta dan tim pendoa. Agar mendoakan kesehatan saya merasa meriang dari Edi Pakasi. Dari saudara Paul H. Mohon doa Agar pergumulan dan kesesakan kami, dan mohon doa untuk anak kami, Felicia, supaya dapat dikabulkan permohonan working permitnya dan green cardnya di Amerika Serikat. Apabila pendeta Sinaga ada bersama kita pada malam hari ini, kita tentu sangat senang apabila pendeta dapat mempersiapkan satu ayat. Atau dua ayat yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan permohonan doa saudara-saudara yang mengalami kesulitan atau ucapan syukur mereka. Masih ada lagi dari saudari Heni Alinda, mohon doakan pergumulan keluarga kami, pergumulan keluarga Heni Alinda dari saudari Sari Agustina Keisha. Shalom, selamat malam dan mohon didoakan ayah kami Haryono Andoko di rumah sakit Baptis Kediri yang saat ini sedang sakit jantung dan prostat kiranya dipulihkan dan mau menerima kebenaran sahabat sejati amin baik Saudara-saudaraku lima kesaksian ini saya sudah bacakan dan kita atau beberapa kesaksian yang saya sudah bacakan dan sekarang kita mohon pendeta GF Sinaga agar dapat membacakan ayat yang dapat menguatkan saudara-saudara kita ini, silakan pendeta Sinaga. Baik, selamat malam. Apa boleh kedengar suara saya, Pak Jeffrey? Terdengaran pendeta Sinaga, Selom, selamat malam. Silakan. Pendeta. Ya, selamat malam untuk umat-umat uh, Tuhan yang berbahagia, dimanapun anda berada, menyaksikan dan berbakti pada jam permintaan doa ini bersama tayangan Hope Channel Indonesia. Ada satu yang dapat kita lihat dan pastikan bahwa kasih setia Tuhan tetap berlaku bagi kita sampai hari ini. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Pak Jeffrey tadi, ada beberapa pokok doa permohonan yang sampai yang akan kita doakan bersama. Tentu saya teringat kepada Joshua, ada beberapa ayat yang menekankan bahwa Joshua ketika menghadapi pergumulan yang sangat hebat. Itu makanya Tuhan katakan kepada dia, jangan takut. Bahkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan dalam ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, Firman Tuhan berkata seperti ini: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan alamu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau." Sudah, saudara pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, ketika dalam segmen yang pertama dalam permohonan doa ini. Firman Tuhan katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih Pak Jeffrey. Sinaga, uh, sinaga pada malam hari ini Pendeta Gibson Sinaga adalah gembala jemaat di dekat kami di kota wisata. Kami sangat senang Pendeta Gibson bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini dan kami mengucapkan terima kasih atas ayat-ayatnya yang sudah disampaikan. Kita yakin ayat ini akan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami beberapa masalah, sakit maupun masalah yang lain. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah terhubung dengan saudari Monda Hasibuan. Untuk itu kita siap mendengarkan kesaksian dari Saudari Monda, silakan Saudari Monda. Terima kasih oh, okay. uh, untuk kesaksian, kesaksian saya pada malam hari ini. Saya ingin membagikan uh, kesaksian dan perjalanan iman saya ketika awal bulan September kemarin saya yeah. terkena COVID-19. Wow, sebelumnya, wow. apa terdengar suara saya? Ini suaranya sangat jelas, Saudari Monda. Silakan lanjutkan okay. kesaksiannya. Ya, jadi berawal dari tanggal 2 September, yeah. awal bulan itu, tunangan saya uh, sempat, uh, karena dia sudah uh, tidak work from home, sudah yeah. uh, work from office, jadi kebetulan saya juga masih dalam keadaan pandemi. Jadi uh, perusahaan saya pun juga masih... Uh, work from home gitu. Kalau dan boleh ke... tahu kalau boleh tahu Saudari Monda saat ini berada di daerah mana? Uh, saya daerah Tangerang. Tangerang. Baik, silakan lanjutkan. Yeah. Bagaimana work from home-nya dan seterusnya? Iya, yeah, jadi work from home saya itu berawal dari awal pandemi bulan Maret sampai sekarang masih work from home. Tapi kebetulan tunangan saya ini sudah tidak work from home. Jadi sudah bekerja ke kantornya dan Kebetulan uh, waktu tanggal 2 itu pulang kantor, tunangan saya ini sempat mampir ke rumah gitu ya. Dan tiba-tiba uh, pas sampai rumah saya itu sekitar sore, dia langsung ngedrop gitu. Badannya tiba-tiba panas dan benar-benar uh, saya bingung kan ini kenapa kok tiba-tiba panas gitu. Akhirnya saya uh, cuma bisa bantu untuk kompres dan... Uh, urut di bagian kepala gitu dan uh, setelah itu dia langsung pulang setelah saya obatin kasih obat dan kompres kebetulan di hari Kamis tanggal 3 tersebut tunangan saya ini kan memang uh, ngambil cuti karena mau perbaikan uh, nama KTP dan pas hari esoknya di tanggal 3 keadaannya sudah mulai stabil sudah tidak demam lagi gitu Uh, saya temani untuk perbaikan KTP di salah satu mall. Setelah itu, uh, sore kami pulang dari perbaikan KTP. Ternyata dia langsung badannya panas lagi begitu. -gitu. Dan saya mikir, oh mungkin ini kayak gejala-gejala tipes karena setiap menjelang sore itu badan langsung panas gitu kan. Akhirnya saya coba untuk uh, istirahatin dia dulu di rumah. Saya kasih obat lagi, saya bantu kompres seperti itu. Nah, itu eh, kejadiannya selalu panas pas saya ukur suhunya 38,6. Pokoknya di atas 38, itu udah panas banget gitu kan. Terus akhirnya eh, pulang di hari Jumat, kebetulan eh, setelah dia pulang hari Jumat pagi, dia info ke saya WhatsApp bahwa eh, mamanya setelah swab test di hari Rabu kemarin, di hari Jumat ada hasil, ternyata mamanya juga positif COVID gitu. Akhirnya saya saranin untuk, ya udah, kamu untuk swab test juga di hari Jumat pagi. Akhirnya Jumat pagi dia swab test, dan kebetulan hasilnya itu cepet di satu hari setelah swab test, berarti hari Sabat pagi. Nah, setelah hari Sabat pagi dia info ke saya, hasilnya adalah positif COVID gitu. Nah singkat cerita di hari Jumat, Jumat malam itu tiba-tiba pas saya tidur badan saya panas, panas banget itu sekitar 38 koma lah udah panas banget dan kebetulan memang saya tinggal sendiri seperti itu jadi uh, tinggal sendiri dan nggak bersama orang tua karena orang tua saya kebetulan domisilinya tidak di daerah Tangerang seperti itu. Dan akhirnya hari Sabat pagi saya juga masih tetap uh, panas, badan ngilu semua, terus terasa kayak sesak gitu kan. Terus saya mikir loh kenapa nih kok bisa tiba-tiba uh, demam, tiba-tiba langsung drop gitu. Saya langsung kepikiran uh, apa kena, apa terpapar seperti itu kan. Akhirnya di hari Sabtu saya dibantu tunangan saya untuk ke rumah sakit salah satu dekat rumah saya nah ke IGD lah kami setelah ke IGD niatnya mau coba untuk swab test karena saya uh, udah dalam keadaan drop gitu kan dan sudah uh, analisa oh mungkin ini terpapar seperti itu cuman masih analisa akhirnya pas sampai di IGD ternyata jadwal swab test itu hanya di weekday nggak ada di hari weekend sabtu minggu tidak ada terus saya dikasih penanganan dulu, dikasih obat. Setelah diperiksa, dikasih obat, akhirnya kami berdua disuruh untuk isolasi mandiri dulu di rumah seperti itu. Nah, setelah itu, baliklah kami ke rumah ke rumah saya, dan itu dalam keadaan tunangan saya sudah drop dan sudah ada hasil positif COVID. Dia tidak berani pulang karena kebetulan keluarganya itu negatif, jadi nggak ada yang terpapar. Dan kebetulan hanya mamanya, tapi mamanya sudah ditangani di ruang isolasi uh, di salah satu rumah sakit dekat rumah seperti itu. Dan akhirnya uh, sore di hari Sabat kita inisiatif untuk ke salah satu uh, tempat pemerintah uh, buat untuk penanganan COVID di daerah Jakarta Utara kami ke sana, setelah ke sana ternyata kami dicegat sama uh, keamanan di sana. Ditanya dulu uh, ada perlu apa seperti itu kan. Pas itu kita bilang kita mau uh, untuk ditangani karena uh, salah satu tunangan saya ini sudah eh uh, sudah covid, hasilnya sudah uh, kelihatan gitu. Sudah ada hasil uh, positif covid. Ternyata dari uh, keamanan disuruh untuk minta rujukan. Dia minta rujukannya mana, katanya gitu. Udah dihubungin belum dari rumah sakit tempat swab ke rumah rumah sakit yang ada di salah satu pemerintah buat di Jakarta Utara. Nah, karena dalam posisi kita nggak paham, kita juga nggak tahu harus ada rujukan segala macam. Akhirnya kita disuruh balik. Baliklah kita ke rumah. Tapi sebelum ke rumah kita ke rumah sakit tempat tunangan saya swab gitu dengan maksud minta rujukan dari dokter tersebut. Akhirnya pas di sana hanya di hanya dikasih hasil swab aja positif seperti itu. Enggak ada surat rujukan atau segala macam. Padahal kita minta bantu tolong ada rujukan biar kita bisa ditangani seperti itu. Ternyata enggak dikasih. Akhirnya pulanglah kami uh, di hari Sabtu itu semalam uh, stay di rumah isolasi mandiri. Pas hari Minggu, uh, Minggu pagi kita coba untuk uh, ke rumah sakit lagi yang tempat kita swab karena memang posisi tunangan saya udah makin melemah dia udah mulai sesak gitu panasnya juga nggak turun-turun gitu stay di 38 nah setelah itu kita coba berangkat berdua naik uh, online car terus pas itu minta untuk ditangani ternyata ruang igd full ruang isolasi full dan memang mereka hanya minta tolong untuk Coba diisolasi mandiri lagi aja kata gitu. Saya sampai e, karena udah ngerasa dua-duanya drop, saya dan tunangan saya drop. Akhirnya kayak e, saking nggak bisa mengeluarkan emosi, jadi kayak ya sudahlah kita balik lagi gitu. Balik lagi, minta rujukan juga nggak dikasih dari tempat tunangan saya swab gitu. Hanya di, hanya dibilang ini sudah kuat, hasil positif ini sudah kuat. Silakan aja datang ke tempat Penanganan yang pemerintah buat di, di daerah Jakarta seperti itu, akhirnya pulanglah kami di hari Minggu Maghrib. Itu kita coba untuk datang lagi nih, mau ke tempat Jakarta Utara tersebut, tempat penanganan COVID. Tapi sebelumnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai kita jadi kayak dilempar-lempar begitu, gitu karena posisinya kita nggak ada yang bantu, karena kan. Ini COVID ini kan menular gitu ya, jadi hanya kekuatan dari kita gitu. Uh, saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih uh, petunjuk kemana kita harus ditangani karena kalau isolasi mandiri terus kita nggak kuat seperti itu. Dan saya juga kurang paham uh, penanganannya seperti apa karena tunang saya udah makin melemah, panasnya tetap stabil di 38 uh, derajat terus pas itu akhirnya berdoa dulu setelah itu saya coba untuk telepon ke uh, customer service atau resepsionis uh, penanganan covid yang ada di Jakarta Utara setelah itu saya telepon tetap sama diminta surat rujukan terus minta hubungin dokter dari tempat swab ke tempat uh, penanganan covid yang di Jakarta Utara terlalu ribet di saat itu terlalu kredit sampai akhirnya Ya sudahlah saya matiin teleponnya terus saya coba inisiatif untuk cobalah kita ke rumah sakit yang dekat rumah. Di mana tempat waktu kita hari Jumat, hari Sabtu pagi ke IGD tersebut. Akhirnya saya berdua sama tunangan ke rumah sakit dekat rumah. Terus ke IGD dan kebetulan puji Tuhannya di saat kita berdua yang uh, drop seperti itu tapi Tuhan menguatkan tubuh saya untuk bisa bantu tunangan saya seperti itu karena kalau misalnya dua-dua drop saya udah nggak tahu lagi minta bantuan ke siapa seperti itu akhirnya pergilah kami ke rumah sakit dekat rumah saya ke igd saya minta tolong security yang ada di igd untuk mempersilahkan saya dan tunangan masuk ke ruang igd setidaknya ada tempat berbaring tunangan saya karena kebetulan IGD-nya cukup Antri, dan saya cuma minta sama sekurinya, Pak. tolonglah Pak, tunangan saya dapat tempat untuk berbaring nanti. Kalaupun di tangan ini agak lama, nggak apa-apa, yang penting dia bisa dapat berbaring karena dia sudah positif COVID. Saya bilang seperti itu. Akhirnya, puji Tuhan, dikasih tempat untuk berbaring dan langsung dikasih oksigen sama infusan seperti itu. Akhirnya, saya eh, tangan apa? ke dokter igd saya info bahwa tunangan saya sudah positif covid dan dia panasnya sudah tinggi banget saya minta uh, tolong jangan di uh, kami jangan dipulangkan lagi karena posisinya uh, kami udah drop sama-sama drop dan udah coba isolasi mandiri tapi nggak kuat seperti itu akhirnya dokter bilang oke okay, uh, tapi nanti ditunggu dulu ya kita harus uh, cek ke radiologi untuk ronsen paru-paru Akhirnya kita stay di sana di hari Minggu jam 10 malam kurang lebih kita kita dipanggil lagi untuk cek ronsen paru-paru kami. Saya dan tunangan cek setelah cek jam 12 malam saya dipanggil lagi sama dokter dikasih lihat ronsen hasil ronsenannya ternyata paru-paru saya ini puji Tuhan jauh lebih baik gitu. Tapi pas saya dijelaskan paru-paru Tunangan saya ternyata ada di sisi-sisi kanan kirinya itu kayak putih-putih semacam flek gitu. Nah akhirnya ditanganin, kita stay semalam di sana. Terus dokter bilang kalau kalau ruang isolasi lagi full, tapi kita coba untuk rujuk ke rumah sakit yang mungkin bisa atau ada yang kosong seperti itu. Sampai sampai saya bilang nggak apa-apa dokter, ke rumah sakit manapun yang penting ditanganin gitu. Jangan kita disuruh isolasi mandiri lagi di rumah karena memang sudah tidak kuat. Pokoknya saya jelasin seperti itu. Dan akhirnya puji Tuhan di hari Senin saya langsung swab di rumah sakit karena uh, saya dan tunangan sempat satu malam stay di IGD gitu. Stay di IGD di hari Senin jam 8 pagi saya coba swab di rumah sakit itu juga dan hasilnya uh, menunggu lagi dua hari setelah swab berarti hari Rabu. Akhirnya puji Tuhan dokter panggil saya lagi untuk daftarin tunangan saya, tanda tangan segala macam supaya bisa dirawat di rumah sakit tersebut, di ruang isolasi. Puji Tuhan ada pasien COVID yang sudah pulang, jadi ada satu slot tempat untuk tunangan saya ditempatkan. Puji Tuhan akhirnya jam 1 siang, Tunangan saya dibawa langsung setelah clear pendaftaran segala macam saya bantu akhirnya dia dapat penanganan di ruang isolasi dekat rumah sakit dekat rumah, saya, dekat rumah kami. Nah setelah itu pulanglah saya dalam keadaan memang masih drop gitu tapi puji Tuhan kayak eh, setidaknya saya bersyukur sama Tuhan Tuhan terima kasih udah bantu saya bisa tolong tunangan saya. Untuk bisa ditanganin ke tim medis seperti itu, karena kalau enggak saya juga terbatas kemampuan saya seperti itu. Akhirnya saya pulang. Begitu pulang saya sendiri di rumah coba isolasi mandiri, coba kuatin diri. Dan di situ memang saya udah mulai merasa sesak gitu kan, udah mulai panas lagi, drop lagi panas lagi. Tapi puji Tuhan di kesendirian saya menjalani COVID ini sambil menunggu hasil swab saya. Ternyata teman-teman saya yang ada di sekitar Bantu dalam hal memberikan makanan, mengirimkan makanan, dan lain-lain seperti itu. Jadi, setidaknya dalam hal makan saya terbantu, itu luar biasa banget pertolongan Tuhan lewat teman-teman saya. Akhirnya, dua hari kemudian di hari Rabu pagi, saya ditelepon dari rumah sakit yang tempat saya swab, pas ditelepon. Uh, atas nama ibu Monda uh, hasil swabnya dari hari senin kemarin menyatakan positif covid pokoknya seperti itu pas di pembicaraan telepon setelah itu setelah pembicaraan telepon selesai saya cuma bilang sama Tuhan Tuhan nggak apa-apa kalaupun emang terpapar covid saat ini aku ikhlas uh, aku nggak marah aku nggak mengutuk dengan kata-kata uh, saya sendiri aku nggak marah sama Tuhan aku nggak menyalahkan siapapun Mungkin ini memang harus terjadi, tapi aku percaya Tuhan pasti sembuhin saya lagi secara sempurna. Tubuh saya dipulihkan lagi secara sempurna. Aku cuman bilang begitu saat setelah menerima telepon dari rumah sakit. Akhirnya saya hubungin tunangan saya, saya infoin bahwa hasil swabnya udah keluar, dan saya positif COVID juga. Terus tunangan saya langsung bilang, langsung jalan ke rumah sakit, langsung minta isolasi mandiri, langsung minta isolasi ke rumah sakit jangan sampai isolasi mandiri di rumah karena keadaannya tunangan saya tahu ketunangan saya tahu saya tinggal sendiri gitu jadi udah nggak ada kemampuan saya lagi untuk isolasi mandiri di rumah akhirnya saya pelan pelan coba untuk bawa salinan baju siapa tahu ada tempat atau ruang isolasi yang bisa saya dapetin akhirnya saya pelan pelan datang naik online car juga saya ke rumah sakit sendiri saya bilang ke ruang IGD sama security e, Pak tolong eh, saya udah swab hari Senin lalu dan hasilnya sudah keluar saya positif Covid. Saya minta tolong ditangani. Akhirnya langsung buru-buru ditanganin. Masuk ke ruang IGD saya langsung dapat oksigen, langsung di eh, infus. Terus ditanya sama dokter Ibu eh, datang sama siapa? Ada keluarga nggak Enggak, saya enggak datang sama siapa-siapa. saya Saya datang sendiri saya naik online car terus akhirnya uh, ditanganin sempat sama halnya saya harus menunggu uh, ruang isolasi ada yang pulang karena di situ posisinya sudah full akhirnya saya ya udah nggak apa apa dokter saya tunggu aja sampai nanti ada setidaknya saya udah ditanganin di rumah sakit ini kalaupun ada apa apa ada tim medis seperti itu akhirnya saya uh, coba untuk tunggu semalam jadi saya stay juga lagi di gd sendiri Semalam, terus di hari besoknya, uh, saya diinfokan oleh suster yang ada di ruang IGD bahwa uh, untuk minta keluarga datang daftarin, seperti ya. saya waktu itu mendaftarkan tunangan saya supaya bisa masuk ke ruang isolasi. Hmm. Karena kan ini bantuan dari Kemenkes juga untuk penanganan COVID. Jadi, uh, saya telepon orang tua saya, ayah saya, untuk minta tanda tangan segala macam hmm. daftarin, tapi nggak bertemu saya karena nggak bisa gitu terus akhirnya uh, singkat cerita di hari Rabu eh, sorry di hari Kamis uh, siang jam satu atau jam dua saya lupa saya akhirnya didapat tempat hmm. di ruang isolasi dekat di ruang isolasi yang sama rumah sakit yang sama dengan tunangan saya dan itu saya langsung bersyukur sama Tuhan Tuhan terima kasih banyak udah bantu saya bisa bawa tunangan saya ke rumah sakit saya pulang lagi ke rumah untuk isolasi mandiri dan hasilnya positif, saya datang lagi sendiri. Yeah. Dan itu kalau enggak karena kekuatan Tuhan, siapa lagi gitu. Karena saya enggak bisa bayangin mm. kalau enggak ada Tuhan, saya enggak, enggak tahu lagi seperti itu. Terus akhirnya uh, selama 11 hari saya di ruang isolasi, uh, pemulihan itu terjadi. Pemulihan terjadi, saya... Uh, diberikan makanan minum minuman obat-obatan dan saya sempat tanya sama uh, suster dan dokter uh, saya tanya dokter uh, kalau covid ini apa sih uh, obatnya karena saya awam saya nggak ngerti dokter cuma bilang covid memang belum ada penanganan obatnya oh, tapi okay. uh, covid ini bisa uh, sembuh karena dari diri sendiri jadi ibu mindset hati pikiran harus happy terus terus lakuin apa yang Uh, ibu suka katanya gitu. Misalnya ibu suka nonton atau ibu suka baca-baca buku atau apa lakuin aja gitu. Akhirnya saya mikir oh iya uh, mungkin itu nanti yang akan jadi penyembuh buat saya. Akhirnya saya lakuin apa oh, yang bentar. saya suka. Iya. Saya bawa uh, saya bawa uh, hal yang saya suka ke ruang isolasi karena di ruang isolasi kan sangat-sangat nggak -sangat bisa keluar. Jadi ya. stay di situ. Uh, uh, Cuma so dari tidur, Monda, minum obat, makan. Saudari so Monda, ya? boleh kami tahu? Kira-kira berapa lama dari anda merasa terpapar dengan COVID-19 ini sampai anda merasa benar-benar sembuh? Uh, saya merasa terpapar itu sejak awal tunangan saya itu dat drop, iya. pak, drop. Uh, karena saya sempat interaksi kan, saya kok, saya kompres, iya. saya sempat kira -kira, urut. Kira-kira berapa hari. lama waktunya? Dua hari, dua hari sampai hari. anda uh, merasa jadi, maksud, maksud kami adalah dari anda terpapar sampai anda merasa sembuh. Dari saya terpapar itu har, uh, kurang lebih hampir seminggu sih. Seminggu ya. Kalau iya, kalau boleh seminggu. tahu ada makanan khusus yang anda konsumsi sehingga membantu recovery atau penyembuhan itu lebih cepat? Oh, kalau dari segi makanan, uh, makanan di rumah sakit pastinya uh, ya seperti sayur, terus kadang makanan bubur atau mungkin enggak nasi ya, tapi uh, makanan yang agak lembek yang bisa di, dikunyah, yang bisa diolah seperti itu. Tapi ya memang tidak ada rasa kalau makanan rumah sakit, tapi tetap saya makanin, terus obat-obatan juga uh, vitamin dikasih, terus uh, seperti itu yang dikasih Pak. Nah, akhirnya hmm. uh, setelah saya tahu cara untuk nyembuhin adalah pikiran dan hati kita harus happy, jangan sampai drop karena kalau drop sempat awalnya saya kalau drop itu nangis sesek dada saya, kayak sulit untuk bernapas. Jadi uh, akhirnya ya. saya coba untuk ngelakuin apa yang dokter bilang. Lakukan apa yang ya. uh, kita sukain. Jadi jangan sampai drop, jangan sampai nangis atau kayak merenung kenapa harus kena covid jangan sampai kayak gitu. Memang Akhirnya saya lakuin, saya dengerin dokter iya. bilang seperti itu. Memang hati yang Dan, gembira adalah obat yang iya. majur, luar biasa. Iya benar. Ketika Jadi kita, memang ya ke kita ketika kita mengalami masalah, kita bawa itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan hati yang gembira kepada kita, masalah penyakit pasti kita yakin di tangan Tuhan iya, bisa diatasi. Benar. Jadi benar. pada malam hari ini kami sangat berterima kasih kepada Saudari Monda. Ada lagi yang ingin disampaikan Saudari Monda? Uh, yang saya sampaikan adalah puji Tuhan setelah saya masuk ruang isolasi dan sama uh, kam saya dan tunangan saya akhirnya pulang berbarengan di hari Minggu lalu di tanggal 21 September. Eh ya, 21 September. Dengan Isi. keadaan yang jauh lebih dari awal-awal kita masuk. Jadi tunang saya udah bisa lepas oksigen, sudah bisa bernafas, tapi tetap kita tetap recovery. Tetap jadi, kita isolasi mandiri setelah keluar dari ruang isolasi. Jadi sampai saat ini Anda masih dalam isolasi mandiri. Iya, masih dalam masih isolasi dalam mandiri. Masih dalam isolasi mandiri ya. Jaga jarak dengan keluarga, dengan rekan-rekan semuanya, tetap seperti itu. Dan Baik. hal yang saya rasakan adalah begitu baiknya Tuhan di saat uh, terpuruk pun ternyata Tuhan selalu ada dan menolong umat-umatnya yang percaya sama Dia dan meminta sama Dia. Seperti baik, Saudari Moda kami sangat terberkati dengan kesaksiannya yang luar biasa. Kita akan doakan agar pemulihan cepat terjadi, agar lebih sehat dari kondisi saat ini. Ketika kita serahkan semua kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Bapak-Ibu. Permisa Hop Channel dimanapun saudara berada, kita tetap dalam Mari berdoa spesial ibadah Rabu malam. Anda tidak berdoa sendirian. Kita telah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan saat ini kita akan melanjutkan dengan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk kepada kami. Nanti Pendeta uh, Gibson Sinaga. Akan memberikan ayat khusus yang bisa menguatkan saudara. Dari beberapa permohonan doa yang telah masuk, saya akan bacakan dari Saudari Sari Agustina Kezia: "Shalom, selamat malam, dan selamat berbakti. Mohon didoakan, Ayah kami, Haryono Handoko." di rumah sakit Baptis Kediri yang saat ini sedang sakit jantung dan prostat. Keranya dipulihkan. Kita akan doakan. Dan tim doa dari Hop Channel Indonesia, Pendeta Arbeni Sagala, Pendeta Yantonius Noti dan Ibu Lis Kumat saat ini sedang berdoa untuk setiap permohonan yang sudah masuk. Dari Firman Shia, Piliang, mohon dibawa dalam doa Anto Agil dan Yordan, supaya sehat jasmani dan rohani. Kemudian, dari Faisal Sinaga, selamat malam. Mohon didoakan mama kami, Opung Huta Barat, di Aik Nabara, Sumatera Utara, banyak beban pergumulan dan keadaan sakit. Semoga dikuatkan iman, percayanya, dan sehat kembali. Amin. Saudara-saudara bisa lihat juga di pesawat televisi Anda permohonan doa yang sudah masuk. Kami bacakan, mohon doakan untuk Bapak Awi di rumah sakit 128 supaya cepat pulih dan keluar dari rumah sakit. Dari Ibu Rista Nababan, selamat malam saudaraku. Tolong doakan keluarga kami sedang mengalami pergumulan agar Tuhan campur tangan, diberi kesehatan, agar mampu berjalan dalam kebenaran. Pendeta Gibson Sinaga. Permohonan-permohonan pada malam hari ini banyak yang telah disampaikan kepada kita, banyak yang merindukan agar mereka memiliki kesehatan yang baik, agar dapat disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Apabila pendeta bisa menyampaikan satu ayat yang bisa menguatkan, kita sangat senang. Silakan pendeta. tentu pada malam ini terima kasih umat-umat Tuhan dan kesaksian yang sudah kita dengar bersama. Saya rindu membacakan dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima dikatakan dan oleh bilur-bilurnya maka kita akan sembuh. Nah, saya melihat umat-umat uh, Tuhan dan Pak Jeffrey, pemirsa Hope Channel, ada beberapa permohonan doa, ada pergumulan, ada sakit, penyakit, bahkan juga ada rasa syukur, dan semuanya itu kita tuangkan dalam doa pada jam permintaan doa ini. Tuhan katakan, "Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu yang memiliki pergumulan, permasalahan." Tuhan akan berikan solusi yang sakit. Tuhan, sembuhkan yang berjuang untuk kehidupan di saat pandemi ini. Tuhan akan mendengarkan segala doa kita. Itu Pak Jeffrey, kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan ini. Amin. Puji Tuhan, Pendeta Gibson Sinaga. Kita merasa dikuatkan dengan ayat yang sudah disampaikan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Tolong dipersiapkan pendeta sinaga untuk satu atau dua ayat lagi kita akan bacakan beberapa permohonan yang telah masuk kepada kami di studio dari Ibu Wati Setiawan Shalom tolong doakan tulang belakang jalannya bungkuk tidak bisa tidak bisa tegak lutut kiri kanan kaku tolong jama agar Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Percaya, kita selain mendoakan saudara, saudara juga berdoa dan percaya terima di dalam iman. Dari Opung Borudio, semoga Tuhan kita yang luar biasa selalu melindungi kita semua. Tolong jangan lupa mendoakan saya agar tetap sehat. Kami doakan dari Harmon Humbas, Selamat malam pendeta, minta didoakan anak saya Angela Humbas. Dalam rencana tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 akan balik dari Manado ke Jakarta. Kita doakan. Dari Ibu Feni. Saya mohon tolong doakan mama saya, Ibu Linda Elianti yang masih merasa kurang sehat. Biarlah kita mendoakan. Mereka juga Andri yang saat ini bertugas di bulan ke-6 sebagai relawan satuan di tugas Satgas COVID-19 di Wisma Atlet. Saya juga mohon tolong doakan suami saya yang sudah melamar ke rumah sakit Pertamina. Kita akan mendoakan dari tim doa kita Pendeta Arbeni Sagala, Pendeta Antonius Noti, dan Ibu Lis Kumat selalu dan terus mendoakan saudara. Shalom juga ada permohonan doa dari saudara uh, dari saudara kami Bapak Budi Utomo di Kediri besok pagi akan menjalani operasi prostat supaya operasinya berjalan lancar dan Ibu Dini di Pare yang sakit pembengkakan jantung supaya kedua saudara kami ini segera dipulihkan. Satu lagi pendeta saya akan bacakan dan pendeta tolong siapkan ayatnya dari Ibu Lora Seringoringo Mohon tetap didoakan. Saya sekarang sedang kontrol ke dokter, juga keamanan di rumah karena sering ada gangguan agar Tuhan memberi solusi yang terbaik. Baik, Pendeta, silakan memberikan ayatnya. Dan setelah itu, kalau Pendeta sudah selesai, mohon Pendeta bisa langsung mendoakan permohonan-permohonan yang sudah masuk. Kita tidak bisa sebutkan semua, semua yang sudah masuk kita yakin sudah ada di tangan tim doa Hope Channel. Dan semua tidak ada satupun akan terlewatkan di dalam doa mereka. Untuk itu pendeta silakan dengan ayat dan tolong agar dapat didoakan. Baik umat Tuhan yang berbahagia pada jam permintaan doa ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 23 Ayat 1 sampai yang ke-6 ini merupakan ayat yang dapat memberikan kekuatan dari segala posisi apapun keadaan kita sekarang. Kita mendengar tadi ada dari Kediri yang besok akan operasi, ada yang sering mengalami gangguan terhadap rumah ataupun kesehatan. Nah, Mazmur pasal 23 ini menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan sekarang, kalau ini kita imani bahwa gembala kita yang agung, gembala yang baik itu, yang akan memberikan segala keperluan dan kekurangan kita. Dan ini menjadi satu bagian dalam hidup kita. Bahwa apa yang Tuhan sudah katakan dalam firmannya dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Sebab kitab suci berkata, barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan apapun posisi dan situasi kita dan umat-umat Tuhan pada jam permintaan doa ini. Baik, pada saat ini kami rindu berdoa. Tentu pokok atau doa permohonan sudah-sudah telah masuk di tangan tim doa Hope Channel para hamba-hamba Tuhan ya. tentu sudah mendoakan ya. juga selain dari kami. Untuk Pen itu, pendeta, berindu. mohon pendeta Doa. bisa sekalian kita doakan saudari-saudari yang sudah menyampaikan kesaksian. Ada ada yang pertama dari saudari Imas Tahalele Ima. dan kedua saudari Monda Hasibuan. Kita doakan juga mereka. Silakan pendeta kita untuk berdoa. Baik, saya mengundang umat-umat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan ini. Mari kita tumbuhkan hati kita, kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih ya, Tuhan. Atas berkat dan izin Tuhan. Kami boleh merasakan perbaktian, permintaan doa pada saat berdoa ini. Engkau tahu ya Tuhan. Dan umat-umat Tuhan menyaksikan. Melalui ibadah secara online dengan Hope Channel Indonesia ini. Ada beberapa yang telah kami doakan dan berikan untuk ayat. Menguatkan umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Bahkan bila mereka Tuhan menyatakan imannya kepadamu. Apa saja yang Tuhan telah perbuat yang begitu ajaib bagi kami. Segala sakit penyakit, segala situasi hidup di saat pandemi ini. Bahkan juga persoalan-persoalan hidup yang mungkin harus membutuhkan keputusan dan solusi yang terbaik bagi mereka. Bahkan mungkin ada yang bergumul untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah keluarga umat-umat Tuhan ini. Ada yang terlepas dari marah bahaya. Ada yang bergumul untuk mengikut Tuhan, yang telah mempelajari Firman Tuhan dan kebenarannya. Bahkan juga, Tuhan, hambamu berdoa, dan kami, tim doa Hope Channel, juga berdoa bagi kesaksian yang sudah dibawakan oleh kedua anak Tuhan, saudari Imas dan saudari Monda Hasibuan, di mana mereka masing-masing telah bersyukur atas Tuhan yang begitu baik, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk melewati hal-hal. Masa sulit dan sakit penyakit di antara mereka, Bapak di surga, biarlah kiranya pada jam permintaan doa ini, segala doa dan permohonan dari umat-umat Tuhan yang sudah sampai kepada tim doa channel yang akan meluruskan kepada Tuhan permohonan ini, Engkau dengar, dan oleh karena bilur-bilurnya, maka Engkau akan memberikan jawaban dan juga kesembuhan atas doa ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dan kiranya Engkau berkati juga. Amba Tuhan sebentar yang akan membagikan firman Tuhan. Agar kami boleh terhibur oleh karena situasi pandemi ini. Dikuatkan. Sehingga kami boleh memandang kepada Tuhan. Bahkan kami boleh melihat bagaimana kekuatan Tuhan untuk melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah namamu pada saat jam permintaan doa ini. Ampuni segala dosa kami. Jadilah kehendakmu. Di dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Amin. Terima kasih pendeta Sinaga sudah menyampaikan doa, menyampaikan ayat, dan itu sangat menguatkan kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan Firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh pendeta Gerald Menurip dengan judul Sang Penabur, tapi setelah lagu pujian berikut ini. Jadilah Saat ini saya mengajak kita untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, dan kali ini kita akan belajar bersama perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Tapi sebelumnya, saya ajak kita untuk berdoa sejenak. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih yang bertahta di atas tahta kemuliaan sorga. Saat ini kami hendak mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya roh kudusmu akan menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang akan kami pelajari boleh berguna di dalam kehidupan kerohanian kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Perumpamaan yang akan kita pelajari ini dapat kita lihat bersama di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, saya ajak untuk kita dapat melihat latar belakang dari perumpamaan ini terlebih dahulu. Saat itu Yesus sedang duduk di tepi Danau Galilea. Tetapi situasi yang terjadi saat itu orang semakin banyak datang untuk mendengarkan dia. Dan pada saat itu Yesus tahu persis bahwa tugasnya di dunia ini tidaklah dipahami oleh orang-orang pada zamannya. Bahkan Murid-muridnya sendiri masih juga tidak memahami sebab utama mengapa mereka gagal paham. Sekali lagi, sebab utama mengapa mereka gagal paham adalah oleh karena cara kedatangan Yesus pertama kali itu tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Sesungguhnya Yesus adalah dasar dari seluruh pemerintahan bangsa Yahudi saat itu. Upacara-upacara yang mengagumkan, yang mereka adakan, adalah atas petunjuk dari Allah sendiri, dan hal itu telah direncanakan untuk mengajarkan kepada bangsa itu bahwa pada waktu yang telah ditetapkan. Ada seorang yang akan datang, yang kepadanya upacara itu ditujukan. Tetapi orang Yahudi telah mengagungkan bentuk-bentuk formalitas upacara itu saja, tetapi telah kehilangan pandangan mereka terhadap maksud dan tujuan dari upacara-upacara itu sendiri. Adat kebiasaan lambang-lambang dan peraturan-peraturan manusia telah menutup pelajaran-pelajaran agung yang hendak disampaikan Allah kepada mereka. Lambang-lambang upacara itu telah menjadi satu rintangan kepada pengertian mereka, telah terjadi gagal paham, dan praktik mereka mengenai. Keagamaan yang benar, saudara. Dalam kondisi pemahaman yang gagal inilah, maka Yesus pun naik ke sebuah perahu dan mulai menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang akan kita pelajari saat ini. Mari, saudara sekalian, saya ajak untuk kita lihat bersama-sama perumpamaan ini. Dalam Matius pasal 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. "Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5 sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6 tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7 Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia Mendengar saudara-saudara, pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini, orang-orang Farisi yang ada saat itu mereka mengerti makna atau arti dari perumpamaan itu, tetapi mereka tidak menyukainya. Mereka berpura-pura untuk tidak mengerti. Perumpamaan itu dimulai dengan seorang menabur keluar untuk menabur. Ayat tadi kita sudah baca Matius pasal 15 ayat 3. Saudara, saat itu di sebelah timur keadaan pemerintahan tidak menentu. Banyak terjadi kekerasan. Sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi oleh tembok. Jadi Para petani, apabila mereka akan pergi bekerja, maka mereka harus keluar dari tembok tersebut. Demikianlah Kristus, petani agung itu, pergi keluar dari rumah di sorga, meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera, meninggalkan kemuliaannya di atas tahta. Ia pergi keluar dari rumahnya itu untuk merasakan derita dan cobaan. Keluar seorang diri untuk menabur dengan tangis, menyiram dengan darahnya benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Petani itu pergi, menaburkan benih-benih firman. Firman Allah adalah benih itu. Dan setiap benih akan mengeluarkan buah sesuai dengan jenisnya. Guru-guru Yahudi saat itu tidaklah menabur benih firman Allah. Mari kita lihat ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saudara perhatikan dalam perumpamaan ini Yesus kemudian langsung memberikan artinya. Artinya bisa kita lihat pada ayat 19. Ayat 19 berkata, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara sekalian, perhatikan firman Allah tidak dimengerti. Mengapa? Karena ketika firman Allah itu disampaikan, para pendengar tidak memperhatikan. Cinta akan diri lebih besar dari firman yang disampaikan. Kecakapan dan kepekaan rohani telah lumpuh karena dosa. Mereka merasa firman itu bukan untuk mereka, sehingga burung datang dan mematuk benih itu. Saudara sekalian, burung di sini adalah lambang dari setan sendiri yang selalu siap sedia datang untuk mematuk benih-benih firman Allah itu. Setan akan berusaha untuk menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Dan setan banyak kali berhasil. Karena setan banyak kali ditolong oleh manusia itu sendiri. Banyak orang ketika mendengar khotbah bukan menjadi berkat tetapi khotbah itu dikritik mereka menghakimi khotbah itu akhirnya benih kebenaran tidak mendapat tempat untuk berakar karena setan telah mengambilnya kita datang pada ayat yang kelima sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Arti dari hal ini Saudara sekalian kita bisa lihat pada ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu pun segera murtad dalam hal ini benih firman tertabur di atas tanah yang berbatu-batu artinya tanah itu hanya sedikit saja tanaman itu tumbuh tetapi akarnya tidak mampu mem nembus batu. Sekali lagi saudara sekalian, cinta diri, mementingkan diri dalam hati manusia berada di bawah lapisan kerinduan serta cita-citanya yang baik. Mereka dapat cepat diyakinkan kelihatan sebagai jiwa yang bertobat dengan gemilang. Tetapi sesungguhnya mereka hanya mempunyai agama yang dangkal ketika matahari musim panas trik yang sesungguhnya berguna untuk mematangkan tuayan justru telah membinasakan tanaman yang tidak berakar itu ayat 7 sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya kita bisa lihat pada ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak duri sifatnya merusak. Jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan, jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwa, maka tanaman yang baik itu akan terhimpit. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan mematikan tanaman gandum atau padi tersebut. Hal-hal yang berbahaya terhadap jiwa adalah kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan dan nafsu, serta kepolisiran telah menghimpit firman Tuhan itu. Jiwa seperti itu telah berhenti menarik makanan dari Kristus dan mati secara rohani dari dalam hati. Kita datang pada ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Artinya, kita lihat pada ayat 23. puluh yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Saudara, menjadi seorang petani tidaklah selalu menghadapi kekecewaan. Tidaklah selalu akan gagal panen. Hati yang baik dan tekun yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa, karena injil itu dimaksudkan untuk diberitakan kepada orang yang tersesat dan yang berdosa. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar." melainkan orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17. Orang yang mempunyai hati yang jujur menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Ia akan selalu mengaku kesalahannya. Ia akan selalu merasakan keperluannya terhadap pengasihan dan kasih dari Allah sendiri pendengar yang mempunyai landasan tanah hati yang baik. Ia mempunyai kerinduan yang ikhlas untuk mengetahui kebenaran. Tetapi bukan hanya mengetahui saja. Tetapi dia akan selalu bertekad oleh pertolongan Tuhan. Untuk dapat mentaati firman Tuhan yang ia tahu dan ia dengarkan itu. Hati yang baik adalah hati yang percaya. Hati yang mempunyai iman dalam firman Allah. Tanpa iman adalah mustahil untuk menerima firman ini. Sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 9, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sekalian, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak kepada kecakapan atau kepintaran seseorang, tetapi atas kemurnian hatinya, kesederhanaan imannya serta keikhlasan dan ketaatannya itu sendiri, dan bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya terus mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Firman yang didengar disimpannya dengan baik di dalam hati, sehingga setan tak dapat merebutnya. Dan hasilnya adalah ia berbuah. Orang yang dengan gembira mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati akan mengeluarkan buah-buah penurutan. Firman Allah yang diterima ke dalam jiwa akan dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, yang terus dilakukannya dengan tekun walaupun sekali lagi hal ini tidak berarti. Seseorang tersebut yang menerima firman Allah sudah tidak ada kesusahan dan pencobaan, bahkan dosa, tetapi... Ingatlah, apabila kemalangan terjadi, orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi gelisah, hilang percaya atau putus harap, atau tidak percaya kepada Tuhan lagi. Perbuatan itu terlihat, yang menyerupai tabiat Yesus, sebagaimana firman Tuhan berkata. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Saudara, jangan pernah membuang iman kita. Kita harus ingat akan kebaikan Allah. Kita harus meletakkan beban itu kepadanya. Dengan tekun dan dengan tekun juga Menunggu penyelamatannya bagi kita, benih yang tumbuh dan kemudian berbuah lebat itu telah melewati badai awan dan gelapnya malam, tetapi mampu dilewatinya sampai ia berbuah. Buah rohani yang sempurna itu juga. Pada saat mampu melewati pergolakan kehidupan kerohanian, serta ujian-ujian yang dipikul akan menumbuhkan tabiat yang teguh serta kasih karunia yang berharga, saudaraku. Pelajaran yang boleh kita ambil dari perumpamaan ini adalah: yang pertama, seorang petani harus menunggu dengan sabar hasil taninya. Kita juga harus seperti itu. Kita harus menunggu dan menunggu dan terus menunggu dengan sabar akan buah-buah dalam kehidupan dari firman Allah melalui kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan bekerja sehingga Allah akan menjawab doa kita dengan menempatkan kita dalam suasana untuk dapat mengeluarkan buah penurutan itu, bukan kita yang menumbuhkan, tetapi karena kuasa Allah itu sendiri yang akan menumbuhkan. Bagian kita adalah menerima firman Allah dengan gembira dan memegangnya dengan teguh menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pengendalian Allah sehingga maksud-maksud Allah bagi kita dapat terlaksana. Pelajaran yang ketiga. Jika kita mengasihi Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, saudara. Jika kita selalu terhubung dengan Allah, maka tidak ada kehidupan lama dalam kehidupan biasa yang mementingkan diri, tetapi Kristus akan hidup di dalam diri kita. Tabiat Yesus akan berbuah di dalam tabiat kita. Dengan demikian kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Oh, saudara sekalian, alangkah bahagianya sang petani sang penabur itu ketika ia pada akhirnya akan menuai hasil yang terbaik bahkan sangat berlimpah dari apa yang ia sudah tabur itu kiranya Tuhan akan menolong kita melalui renungan rohani yang boleh kita pelajari saat ini Tuhan memberkati kita sekalian dan sebelum saya akhiri, saya lagi saya ajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena pertolongan Tuhan melalui roh kudusmu menjadi bagian kami. Kami boleh mempelajari satu pelajaran rohani lewat firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan tolong kami untuk mengerti pelajaran ini. Bahkan kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Pada saat ini untuk menutup kebaktian kita, kita sama-sama akan bernyanyi pada lagu penutup. Dari lagu Sion nomor 325, Hai Mana Penyabit. Hai Mana Penyabit yang kumpulkan gandum yang selesai Mana penyabit yang mau pergi Mengumpulkan berkas-berkas yang suci Siapa suka mengumpulkan sabitlah gandum Carilah juga di pinggir jalan Dan satu pun jangan ditinggalkan Mana penyabit yang mau pergi Mengumpulkan berkas-berkas yang suci Siapa suka mengumpulkan gandum yang baik kepada Tuhan ladang sudah masa semua tanda akhir zaman dekat sudah penyabit sedikit kerjanya Mahak yang hilang kalau terlambat Mana penyakit yang mau Mengumpulkan berkas-berkas yang suci, siapa suka mengumpulkan gandum yang baik kepada Tuhan? Hasyah, saudara, bawalah sabitmu dan kumpulkan gandum indah itu, tetap kerja hingga dia datang kamu telah terima upah yang senang mana penyabit yang mau pergi mengumpulkan berkas-berkas yang suci siapa suka mengumpulkan dendam yang baik kepada Tuhan baik saudara-saudara untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak semua kita untuk bersama-sama kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, pencipta kami Engkau telah bersama kami, Tuhan. Kami datang mengucap syukur atas kasih sayang-Mu. Engkau telah memberikan kami firman yang begitu indah untuk kami tanamkan di dalam hati kami. Engkau telah memberikan firman untuk membantu kami hidup lebih dekat kepada-Mu biarlah semua telinga yang telah mendengarkan firman ini akan dikuatkan Tuhan. Biarlah semua kami akan telah selalu berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami pada malam ini ketika kami akan bersirahat. Biarlah Tuhan menyertai sehingga kami dapat bangun besok pagi dengan tidak kurang apa-apa, dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami bawakan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah acara "Mari Berdoa". Anda tidak berdoa sendiri. Spesial ibadah Rabu malam pada malam ini. Saudara-saudara sekalian, kita sangat berterima kasih kepada Pendeta Gerald Manurip yang sudah membawakan Firman Tuhan pada malam hari ini. Juga, kita mengucapkan terima kasih banyak bagi saudara-saudara yang sudah menyampaikan kesaksian, yaitu saudari Imas Tahalele dan juga Monda Hasibuan. Terima kasih atas kesaksiannya, dan juga terima kasih bagi jemaat semua yang setia berbakti bersama kami, Hope Channel Indonesia. Dan saat ini, saudara-saudara kita juga tetap mendoakan saudara-saudara yang sudah menyampaikan permohonan doanya permohonan doa saudara akan didoakan setiap hari. Sekali lagi kami mohon maaf apabila kami tidak bisa membacakan semua permohonan doa saudara. Tetapi yakinlah tidak ada satu permohonan doa pun yang akan terlewatkan oleh tim doa, oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Saudara-saudaraku, saya ingin membacakan dari satu kutipan tulisan Ellen jo White yang terdapat di dalam peristiwa per, peristiwa peristiwa akhir zaman halaman 20 Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak udara dan salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita dengan gas beracun dari dalam tanah Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia, dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami mohon bantuan saudara-saudara untuk rumah sakit-rumah sakit yang saat ini sedang menangani wabah. Rumah Sakit Advent Manado, Rumah Sakit Advent Bandung, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Medan. Apabila saudara ingin memberikan bantuan saudara, boleh diberikan dalam bentuk uang yang bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar televisi saudara. Dan saudara-saudaraku, akhir kata, saya Jeffrey Takasanakeng bersama dengan saudara-saudaraku yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini dan seluruh kru Hop Channel Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara dan selamat malam, tetap sehat sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.